tinggal menghitung hari Sandra Dewi bakal naik pelaminan. Pernikahan yang digadang-gadang bertema Disney itu bakal digelar di salah satu kota di Jepang. Namun jelang hari bahagianya, Sandra Dewi malah rutin bolak-balik dokter periksa rahimnya. Ada apa ya? Nah, itu sih penting banget ya. Aku sih memang aku pengen nikah ini karena aku pengen punya anak juga. Pengennya langsung gitu. Nanti jadi beberapa waktu lalu aku sudah cek rahimnya gimana, bersih nggak, bagus nggak, udah semua aman, cek darah semuanya juga aman, ya tinggal usaha dan doa aja gitu. Tapi sih memang nanti kan kita nikahnya karena di Jepang, abis itu langsung mau honeymoon, pengen usaha gitu ya, pengen usaha. Sampai aku nanya, dok, ini gimana caranya kalau supaya jadi, supaya dapet anak cowok itu gimana gitu kan. Jadi semuanya udah aku cek, aman, tinggal usaha dan doa. Ya semoga tidak perlu honeymoon kedua, karena kita mau usaha lagi nih. Kalau misal honeymoon pertama nggak berhasil, ada honeymoon kedua. Ya mudah-mudahan sih honeymoon pertama nih udah berhasil pasti Jepang. Jika sudah resmi sah menjadi suami istri, benarkah Sandra Dewi pun sudah kebelet pengen memiliki momongan? Langsung aja ya, maksudnya udah saatnya, udah sah kan, udah sah, udahlah jadiin aja. Pokoknya semoga cepetlah. Aku sih pengen banget sih, pengen banget. Karena pacarku juga pengen banget gitu.